Ya lo kata Mas, jadi kita sekarang udah bersama pemilik mobilnya yaitu yang Mas Eri. Wah, denger-denger kayaknya baru habis liburan nih Mas. Iya. Jadi kemana aja kemarin nih? Baru pulang dari Labuan Bajo. Asik banget kayaknya ya. Kayaknya berapa hari? Kamu seminggu ada ya? Seminggu ada ya? Terus lanjut ke Surabaya. Oke. Okay. Katanya kalau kebetulan mobil lagi tinggal, mungkin Betul. Jadi kemarin kita udah pasang sebenarnya sistemnya udah enak, terus kita mau rapiin lagi belakangnya. Ya sekarang kita lihat hasil boxnya gimana nih. Kemarin jadi Mas Eri kan mintanya requestnya biar rapi gitu kan, jadi kita buatin Mas. Jadi kita buatin desain simple deh ya. Nah jadi kita udah buatin semuanya. Kemarin kita udah nambahkan berarti ampli monok kemarin kita nambah satu. Okay. Ya karena kan kemarin Mas Eri bilang bosnya kurang yeah. Kocong ya, kurang solid ya. Oke. Okay. Jadi kita udah rapiin, kita tambah. Sekarang kita akan tes hasilnya bagaimana. Yeah. Jadi ini udah oke okay, ya. Ini bagus banget, ini bagus banget ya. Siap, thank you. Yuk kita lihat. Sambil kita dengar Mas Eri di kanan deh. Oke, Mas Eri kemarin kontrolnya udah kita pindahin ya. Jadi kita pindah kemari, jadi biar lebih nggak ganggu ya. Kemarin kan agak mengganggu, jadi kita pindahin aja. USB-nya kita pakai apa ya kemarin? Oke, Mas Eri kemarin kita memori kan sebenarnya ada 3 ya. Sekarang saya tambahin jadi 2. Jadi untuk setelan barunya ada yang ini nomor 4 sama nomor 5 ya. Jadi nanti Mas Eri bisa bandingin aja. Kalau yang 1 itu untuk Mas Eri dengerin sendiri aja, round ride kit ya. Yang 2, 3, 4, 5 itu buat rame-rame. Jadi kita ada all seat. Jadi ini semuanya all seat. Yang 2, 3, 4, 5 nanti Mas Eri pilih aja mana yang favorite bisa dipakai. Sekarang setelan bassnya jadi kan berasa kencang nih. Nah jadi kita bisa mainin kalau misalnya kekencangan, main di speaker level aja, dikurangin aja sesuai dengan keinginan materi aja ya. Jadi misalnya dulu pakai kekencangan kurangin 2 gitu. Sekarang di volume pelan pun kencang banget bassnya. Iya kan, berasa. Oke ya, jadi semua ya udah ini udah sesuai dengan ekspektasi. Makasih banyak. Thank you banget Mas Eri. Puas banget ya sama hasilnya. Kemarin tuh waktu lagi ngerjain ini juga kita kepecah-pecahin ya. Ya tentang konsep belakang. Betul. Sesuai yang lain. Kan malam lagi. Siap. Thank you. Yang selalu. Siap. Makasih banyak. Siap. Oke, Mas Eri, makasih banget udah percaya sama Kartens. Jadi kita kasih ada hadiah kecil sih sebenarnya, hand sanitizer sama dia. Ini udah wajib, bukan wajib sekarang. Siap, makasih ya. Ya, sama-sama. Thank you.